Calon jamaah haji asal Kabupaten Bandung anu kebengket dina kloter 13 mimiti miang tilanu Sulaiman Kabupaten Bandung ngajujuk ka embarkasi Bekasi poe Salasa mangkukna. Dina eta rombongan calon jamaah haji pangkolotna umur 88 tahun. 408 jamaah calon haji asal Kabupaten Bandung anu ngawengku 10 rombongan miang ngajugjug ka embarkasi Bekasi Tilanun Sulaiman Kabupaten Bandung poe Salasa nu anyar kaliwat. Eta para calon jamaah haji teh kabengket dina kloter 2 Kabupaten Bandung turta diaping ku petugas genepan anu ngawengku dokter, perawat jeung tim pangaping ibadah haji. Karerean eta calon jamaah haji teh geus ngadago jero 7 tahun pikeun bisa miang ngalakonan ibadah haji ka tanah suci dina kloter 13 JKS. Sajroning kitu eta rombongan kloter 2 Kabupaten Bandung teh aya calon jemaah haji anu geus umurna 85 tahun anu miang ka tanah suci jeung budakna. Ini pakai kursi roda atau gimana Bapak? Iya, kalau sekarang pakai kursi roda. Kalau masih di rumah. Tapi pakai tongkat ya gitu. Tongkat. Dan di atas. Tapi ini Bapak lulus ya kesehatannya atau gimana? Alhamdulillah, kata dokter aman, enggak ada apa-apa. Pikeun Kabupaten Bandung jumlah calon jamaah haji teh aya 2587 urang turta kapasing kana genep kloter. Ari umur calon jamaah haji pangkolot nadina eta rombongan teh umurna 88 tahun. Kerja sama semua pihak termasuk saya komponen masyarakat sehingga sampai hari ini tidak ada kendala. Dan kemarin yang berangkat kloter 3 Jawa Barat, kemudian pertama Kabupaten Bandung, sedang di Madinah, ya, laporan dari petugas semuanya dalam keadaan sehat. Kula warga para calon jamaah haji anu jajab tembong kagagas nalika beus rombongan calon jamaah haji miang ninggalkeun Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung ngajugjug ka embarkasi Bekasi. Prakarana di jurung laku ku sekretaris daerah Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.